Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mister harap anak-anak dalam keadaan sehat dan baik selalu ya di tengah pandemi ini. Oh ya, Mister juga selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak di rumah bisa mengenakan masker ketika ingin berpergian, selalu menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah berpergian. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Mister mengajak anak-anak semua untuk mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Baik, berdoa kita akan mulai. Berdoa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi, kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya, setelah kita berdoa, supaya kita lebih semangat pada pagi hari ini, Mister mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan Mars Mutiara Bangsa. Supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Oke, anak-anak bisa mengikuti ya pada lagu ini. Oke, kita akan menyanyikan Mars Mutiara Bangsa. Satu, dua, tiga. The name of my school is Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa. The name of my school is Mutiara Bangsa, is the best. The name of my school is Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa, Mutiara Bangsa. The name of my school is Mutiara Bangsa, is very good. Mutiara Bangsa, smart, kreatif, independent, and wise. Oke. Baik, anak-anak setelah semangat menyanyikan lagu Mars Mutiara Bangsa, Mister mengajak anak-anak untuk membacakan Ikrar Mutiara Bangsa, ya, supaya kita berjanji pada diri kita untuk menjadi siswa yang cerdas, yang kreatif, dan mandiri, dan juga tentu saja bijaksana. Oke, inilah Ikrar Mutiara Bangsa. Kami keluarga sekolah Mutiara Bangsa berikrar untuk menjadi insan cerdas, kreatif, mandiri, dan bijaksana yang penuh cinta kasih tanpa membedakan ras, suku, dan agama, serta saling menghargai dan menghormati untuk kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Baik, itu ialah Ikrar Mutiara Bangsa. Baik, nah kita kali ini akan belajar bahasa Inggris ya, setelah kita membacakan doa, menyanyikan Mars Mutiara Bangsa, dan membacakan Ikrar Sekolah Mutiara Bangsa. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris di pertemuan yang kedua. Ya, pada topik kali ini kita akan membahas tentang how many ya. Tentunya anak-anak sudah tahu ya apa itu arti dari how many ya. Mister ingin memberitahu arti dari how many ialah berapa banyak ya. Baik, langsung saja kita bahas how many itu ialah berapa banyak. Pada topik ini kita akan membahas tentang how many ya. Di pelajaran ini kita akan belajar menanyakan jumlah suatu benda atau barang yang dapat dihitung dalam jumlah satuan. Nah, contoh benda yang dapat dihitung dalam hitung satuan ialah kursi, meja, pensil, buku, tas, dan lain-lain ya. Nah, jadi topik kali ini kita akan membahas how many ya. How many itu ialah berapa banyak ya. Ini digunakan untuk menanyakan jumlah dari suatu benda. Ya, bendanya yaitu benda yang dapat dihitung dalam satuan ya. Mister sudah sebutkan tadi ya,
beberapa contoh benda yang dapat dihitung dalam jumlah satuan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang number. Nah, number ini artinya ialah jumlah atau nomor ya. Nah, di sini Mister sudah menulis nomor 11 sampai nomor 30 dan juga ada terjemahan dalam bahasa Inggris. Oke. Untuk nomor 11 di sini anak-anak bisa lihat itu artinya dalam bahasa Inggris ialah 11 ya. Dan nomor 12 kita bisa lihat di sini 12 ya. Dibaca dalam bahasa Inggrisnya 12. Lalu untuk nomor 13 13. Untuk nomor 14 14. Nomor 15 15. Nomor 16 16. Nomor 17 17. Nomor 18 18. Nomor 19 19. Dan nomor 20 20. Oke, sampai di sini cukup ya, paham ya anak-anak. Nah, untuk nomor 21 sampai 30, anak-anak hanya menambahkan 1, 2, 3 ya setelah kata 20 ya. Karena 20 tadi artinya ialah 20 ya. Kalau menjadi 21 menjadi 21 ya. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. Dan 30, 30 ya. Seterusnya seperti ini ya. Nah, kalau di sini kita sudah 30, 31 kita sama seperti 21 ini ya, 31, 32, dan seterusnya. Nah, ini adalah nomor dalam bahasa Inggris ya. Anak-anak pasti sudah hafal ya, nomor 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Itu untuk nomor 1 sampai 10 ya. Anak-anak pasti sudah menguasainya ya. Nah, di sini Mister melanjutkan nomor 11 ya, 11 sampai 30 ya. Ini anak-anak bisa menghafalkan ya jumlah atau nomor dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Nah. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membacakan dialog atau percakapan. Oke, di sini ada percakapan antara Randy dan Sinta ya. Randy berkata, "How many pencils are there?" Ya, berapa banyak pensil yang ada? Lalu Sinta menjawab, "There are 20 pencils." Ada 20 pensil. Oke. Kita lihat yang cetak berwarna hitam ya, tulisan dengan cetak berwarna hitam ya. Nah, ini adalah kalimat tanya untuk menanyakan jumlah suatu benda dan di sini benda yang ditanyakan ialah pensil ya. Jadi pertama kita untuk menyusun kalimatnya kita meletakkan how many ya. Seperti yang sudah Mister jelaskan tadi, how many tadi artinya ialah berapa banyak. Lalu meletakkan kata benda yang ingin kita tanyakan. Nah, di sini kata bendanya ialah pencils ya. Artinya pensil ya. Are there, yang ada ya. Jadi anak-anak jika ingin menanyakan suatu jumlah dari benda, anak-anak bisa menggunakan kata how many ya, yang artinya berapa banyak. Berapa banyak pensil yang ada? How many pencils are there? Ya, there are ya. There are ini artinya ialah ada ya. Kenapa menggunakan are? Karena bendanya lebih dari satu. Ya, di sini ada 20. Mari kita hitung ya. There are 20 pencils. Ada 20 pensil ya. Kita hitung ya, apakah benar pensilnya ada 20? Kita hitung ya. Anak-anak bisa perhatikan kursor Mister ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oh ya, kita menghitung dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ternyata that's why ya. There are 20 pencils there. Ya, ada 20 pensil. Anak-anak bisa pahami bagaimana cara menanyakan jumlah dari suatu benda. Tentunya anak-anak harus ingat ya, menggunakan kata how many ya. How many pencils are there ya? Berapa banyak pensil yang ada? Nah, selanjutnya kita ke dialog yang kedua. Oke. Di sini ada percakapan antara teacher and students. Oke, antara guru dan murid ya. Guru menanyakan tentang apa ini? Kita bisa lihat di sini ada gambar kursi ya. Nah, how many chairs are there? Artinya apa? Ya, tadi Mister sudah jelaskan how many itu adalah berapa banyak. Chairs itu ialah kursi ya. Berapa banyak kursi yang ada? Lalu student menjawabnya there are titik-titik chairs ya. Nah, di sini ada space kosong atau ada titik-titik. Kita harus menghitung jumlah kursi yang ada pada gambar di bawah ini. Oke. Kita hitung dalam menggunakan bahasa Inggris. Oke, siap ya anak-anak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, kita sudah mendapatkan jumlah atau number. Berarti ada 14. Berapa 14 dalam bahasa Indonesia? 14 tadi ialah 14 ya. Berarti anak-anak di sini menulis 14. Oke, berarti there are 14 chairs yang ada. Karena di sini teacher-nya menanyakan berapa banyak kursi yang ada pada gambar ini ya. Lalu student menjawab there are apa? 14 chairs yang artinya ada 14 kursi ya. Nah, ada 14 kursi ya. Karena 14 tadi artinya ialah 14 karena kita sudah menghitung jumlah dari kursi itu atau the number of chairs ya, nomor kursi atau jumlah kursi. Oke, paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya ya, kita ada di penghujung materi ya. Jadi, pada materi kali ini kita sudah membahas tentang jumlah dan bilangan ya. Tadi kita sudah bahas number ya. Number itu ialah jumlah atau nomor ya. Tadi Mister sudah tuliskan dari nomor 11 sampai nomor 30 ya dalam bahasa Inggris. Itu kita sudah membahas tentang jumlah ya dan bilangan. Oke, kita juga sudah menghitung jumlah suatu benda di dalam dialog ya. We have counted the number of things ya. Kita sudah menghitung jumlah suatu benda yang ada pada dialog tadi ya. Nah, tadi ada kursi dan juga ada pensil ya. Kita sudah menghitung dalam bahasa Inggris ya, jumlah pensilnya ada berapa tadi? Ada 20 pensil ya. There are 20 pencils dan ada 14 kursi ya. There are 14 chairs ya. Nah, itu materi yang sudah kita bahas mengenai jumlah dalam bahasa Inggris ya. How many itu membahas tentang berapa banyak atau berapa banyak jumlah yang sudah kita ketahui. Oke. Nah, baik, selanjutnya Mister memberi tugas bahasa Inggris ya. Anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, tugas bahasa Inggris tugasnya ada pada halaman 14 ya. Anak-anak bisa nanti bisa buka halaman 14. Tugasnya berisi tentang menghitung jumlah benda pada gambar ya. Jadi tugasnya sama seperti dengan penjelasan yang sudah Mister jelaskan tadi ya. Tugasnya tentang
Khomeini ya, tentang dialog, seperti dialog yang sudah Mister jelaskan tadi, dialog antara teacher dan student, dan yang berisi tentang how many chairs are there ya, there are 14 chairs ya. Nah, itu tugasnya seperti itu ya. Jadi anak-anak di sini menghitung jumlah dari benda yang ada pada gambar. Setelah anak-anak menghitung dalam bahasa Inggris, anak-anak mengisi ya titik-titik, ada berapa banyak benda di situ, lalu anak-anak tulis jumlah bendanya ya. Sama seperti dialog yang sudah kita bahas ya, dua dialog yang sudah kita bahas. Oke. Lalu tugasnya dikerjakan di buku paket ya. Jadi langsung dikerjakan di buku paket langsung ya. Dan jangan lupa ditulis nama dan kelas ya. Di atasnya itu anak-anak harus tulis ya, di atas sininya ya, di atas tugasnya anak-anak tulis nama, lalu banyak kelas ya. Lalu tugas dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, nanti Mister akan melampirkan tugasnya di Google Classroom sehingga anak-anak bisa mengumpulkannya di Google Classroom. Oke. Dan tugas diserahkan paling lambat pukul 14.00 atau pukul 2 siang ya. Oke. Tugasnya ingat ya, tugasnya berisi tentang menghitung jumlah benda pada gambar ya, yang seperti pada dialog yang sudah Mister jelaskan. Oke. Nah, sekian pada pelajaran kali ini. Mister berharap anak-anak bisa mendapatkan ilmu dan bisa mendapatkan penjelasan dari Mister. Oke. Baik, setelah kita belajar, Mister akan tutup dengan berdoa sesudah belajar. Anak-anak bisa mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai.